Sebagai artis tuh tantangannya seperti itu ya. Lu selalu dianggap punya uang. Iya. Terus lu jawabnya juga susah tuh ya ketika lu dianggap enggak percaya. Dia bilang bohong. Eh, sumbangan buat ini. Gua cuma gini dong, lagi enggak ada duit nih. Oh, masa artis enggak punya duit? Kan tai. Kalau ancaman-ancaman lu kan tinggal di Jakarta, kita bicara tensi The Jack dan Persebaya kan agak tinggi nih. Sempat ada diancam apa? Bego banget lu tuh ya. Udah narapidana, belajar agama enggak ngerti-ngerti gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng Bapak di channel paling gas John. Yes, Johnny, yes Papa. Apa kabar semua? Di hari Jumat yang ceria ini, Bang Johnny kedatangan sahabat lama Bang Johnny yang merupakan seorang komedian terkenal yang akan kita kupas kisah hidupnya. Sosok yang terkenal melalui grup lawak Bajaj ini merupakan sosok yang begitu Bang Johnny idolakan. Jadi Bang Johnny hari ini sudah kedatangan komedian yang bernama Isa Wahyu Prastantyo. Jadi buat Johnny-Johnny yang penasaran betapa serunya episode kali ini, jangan kemana-mana, tetap saksikan episode paling ngocol ini setelah pesan-pesan berikut ini. John, yes. Dan di sebelah saya sudah ada Isa Wahyu Prastantyo. Dan tadi saya susah banget ngomong Prastantyo-nya ya kan. Mas Isa, apa kabar nih? Baik dan tetap asik. Tetap asik ya. Tetap ini asik. Kenapa nih ada ini semua nih, apa ini? Saya jadi minum juga. Jadi intinya apa nih? Intinya langsung ke inti sarinya aja. Sekarang lagi berteman sama saya. Saya teman inti sari gitu aja lah. Jadi ini yang membuat Anda terlihat lebih ceria sehari-hari gitu ya. Ini yang membuat saya sekarang untuk bertahan hidup. Jadi sekarang Anda resmi menjadi duta dari produk Intisari ini. Ya, kalau dibilang duta sih mungkin ketinggian ya. Karena itu Salon 7. Lucu ya kalau pelawak gini nih, John. Enggak. Teman aja. Lagi berteman banget sama Intisari gitu aja. Jadi apakah ini adalah merupakan sebuah apresiasi karir Isa yang sudah dibangun sejak 2005? Gua pesan mie ayam nih. Pas gua makan, gak ada ayamnya. Terus gua protes, John. Bang, saya kan pesan mie ayam, kok nggak ada ayamnya? Terus dia bilang apa? Eh, Dek, emang kalau beli lem tikus ada tikusnya? Wah, kok berantem di situ? Wah, hasil kerja keras Anda akhirnya Anda dilihat oleh sebuah brand, produk, yang memang kebetulan gaya hidup Anda memang suka minum intisari. Iya. Yeah. Kayak tukang becak ya? Ini minum tukang becak loh. Tukang bajet. Tukang bajet. Iya, tukang bajet. Cuman Isa kecil tuh cita-citanya sebenarnya jadi apa sih? Jadi kalau kecil, masih kecil banget tuh. Kalau gede segini, Pak. Iya. Kecil banget tuh pengen jadi tentara. Biasalah kalau... Mohon maaf nih, kalau di kampung halaman, maksudnya di daerah yang agak kampung, jauh dari kota. Sampai gitu. Asli mana emang? Magetan, Jawa Timur. Wah, Cancok berarti. Cancok forever ya? Cancok forever Canco. Ya. Masih. Jadi begitu kalau ditanya tentara. Cuma pas begitu gede, SMA gitu, ditanya guru-guru, teman-teman, cita-cita apa? Sampai aku tulis tuh, cita-cita jadi artis. Oh, dari kecil udah cita-cita jadi artis? SMA, udah SMA. Teman-teman kebanyakan kalau ditanya atau tertulis itu dokter, guru. Mainstream? Iya, pengen aja nulisnya soal artis. Yaudah. Dan kejadian. Alhamdulillah. Cuman itu kita balik ke tahun 2005 nih. Pertama kali seorang Isa Wahyu Prastantyo ini muncul ke publik. Ya. Saat itu 2005 itu ada ajang pencarian bakat komedi. Ya. Bernama API ya. API. Akademi Pelawak Indonesia. Pelawak Indonesia. Saat itu Anda juara 2, di mana juara satunya itu ada SOS Sule. Sule. Itu kalau ikut acara lawak, berarti apakah Anda merasa Anda ini seorang yang lucu? Aku sih nggak pernah merasa lucu ya, sampai gua harus ikut daftar api itu dari teman, dari kakaknya teman. Si Isa suruh ikutan lawak api itu di TPI. Karena apa? Mungkin mereka ngeliat saya lucu. Padahal sebenarnya saya cuma ngerasa ganteng, nggak pernah merasa lucu. Nah, akhirnya saya daftarin tuh, saya ngajak ke dua teman saya tuh, Aden sama Melky. Ya udah akhirnya masuk. Yang memang sudah bersahabat dari kecil? Ya, bersahabat sejak kuliah, karena kita... kuliah, satu kampus, satu fakultas, dan kita kebetulan satu band. Dari ngeband bareng, terus kita setiap ada acara inaugurasi atau ospek itu di kampus, kita nge-MC tuh bertiga. Nah katanya dapet tuh bertiga chemistry-nya. Lucu-lucu lah gitu katanya. Kompak. Akhirnya kompak. Jadi terbentuklah sebuah grup komedi bernama Bajaj. Soalnya di Indonesia itu dari A sampai Z tempat liburan. A, Anyer. B, Bunaken. C, Carita. Nah, ada satu. Gua tahu deh. Z. Ada. Apa? Sekitar pantai. Sekitar situ lah. Nah, cuman kita bicara nih perjalanan karir seorang
Isa dari Bajaj gitu. Ya. Apakah api ini merubah hidup seorang Isa? Enggak sih. Gini aja itu ngaruh berarti. Enggak ngaruh, gini aja. Cuma ya ngaruhnya sedikit tuh lebih dikenal orang gitu aja sih. Orang tahu gitu kalau jalan kemana, pergi ke warteg mana gitu, Isa gitu, bayarin dong. Kalau honor awal waktu pertama kali ngelawak itu Gopek. Bagi tiga? Enggak, masing-masing. Oh, 500 masing-masing? Masing-masing. Masih ingat enggak? Pertama itu tahun berapa tuh berarti 500 ribu? 2005. Untuk apa pertama kali 500 ribu itu? Aku beli tas Roxy. Ingat banget. Cuman kalau kita bicara Bajaj, sebenarnya level karir Bajaj setelah lolos juara 2, itu bisa dibilang stagnan ya? Betul enggak? Betul. Maksudnya? Itu malah kita mengalamin ke minderan ya, ternyata artis. Kok seperti ini gitu? Okay. Gak ada kerjaan, gak ada uang masuk, gak ada segala macam. Terus buat apa aku jadi artis gitu ya? Iya, sampai itu. Waktu itu anak-anak, ayo kita nyari kerjaan biasa aja lah. Oh, balik ke kehidupan nyata. Iya gitu. Oke, jadi artinya saya mau bertanya, apakah saat itu merasa Isa profesi komedian tidak menjanjikan? Iya. Apalagi komedian dalam arti gini. Dalam arti komedian hasil dari para pencarian bakat. Oke. Termasuk penyanyi-penyanyi berarti? Kan ada Indonesia, iya, ada, itu kan juga ada, sama tuh? Ada kan, ada beberapa yang benar kalau nggak bisa pertahankan, hilang kan? Hilang gitu aja. Paling yang terkenal cuma beberapa. Jadi, api itu kalau nggak salah sampai 4 atau 5 gitu. Enggak, gitu. Ya, yang terkenal ya? Ya itu aja, sama grup kita. Yang gitu. Jadi sebenarnya itu bisa dibilang sia-sia nggak sih sebenarnya usaha lu dulu ikutin? Oh nggak, kalau dibilang sia-sia nggak. Tinggal kitanya sendiri bisa nggak sih menjaga konsistensi? Menjaga momen kita lucu, lucuin terus juga bisa nggak? Jadi dari tahun 2005, seorang Isa ini naik, lulus Bajaj dengan harapan menjadi artis, cita-citanya terwujud. Iya. Tapi ternyata zonk. Gak ada apa-apa tuh, kita sampai bingung tuh situ tuh. Berarti artinya 2 tahun pengabdian Bajaj terhadap status juara 2 api tidak ngaruh. Gak ngaruh. Sampai di titik 2007. 2007 awal, akhir mau 2008, itu ada Para Pencari Tuhan. Ada Para Pencari Tuhan. Iya. Nah itu sebuah sinetron yang menjadikan marbot-marbot masjid ini menjadi tiang gitu ya. Rasakan kita naik lagi gitu. Jadi saya tuh sebenarnya ngefansnya bukan sama Isa Bajaj, sama Isa marbot sebenarnya. Majuki ya. Ya. Bego banget lu tuh ya. Udah narapidana, belajar agama nggak ngerti-ngerti gitu. Juki kangen sama emak. Cuma emak satu-satunya ibu buat Juki. Kurang ajar, emang lu mau punya emak berapa? Jadi kita pertama kali ketemu Pak Deddy Mizwar tuh dalam satu iklan motor dulu. Boleh nggak lu gue foto bertiga, kali ada cocok sinetron gue buat lu gitu. Di situ di foto, terus berapa bulan sekian dipanggil ke kantornya. Diajarin lah di situ kita acting. Jadi peran Deddy Mizwar untuk seorang Isa dan Bajaj itu seperti apa? Sangat berperan sekali. Di karir kita juga, di kepribadian kita juga, di cara kita berkomunikasi sama orang, dealing bisnis, menjual image gitu ya. Itu diajarin oleh beliau. Enggak diajarin secara langsung tapi kita mempelajari sendiri gitu. Mempelajari sendiri. Jadi memang sosok Deddy Mizwar itu patut menyandang gelar legenda tuh ya. Iya. Karena dedikasinya dan juga loyalitasnya dan terbukti gitu ya. Jangan datang-datang lagi ke mimpi gue. Gue kan udah kirim Al-Fatihah buat almarhum sebab gue lupa baca doa waktu motong dia. Jadi John, di segmen satu ini kita bisa mengambil sebuah pelajaran dari seorang Isa ini nih, walaupun orangnya urakan, tapi dia mengejar mimpinya. Ya, betul nggak? Ya. Mengejar mimpi itu perlu, Mas ya? Ya. Artinya sampean memang mengejar mimpi yang dicita-citakan dari dulu dengan kerja keras dan juga loyalitas dedikasi tadi ya. Ya. Walaupun mimpinya itu ternyata cukup mengecewakan awalnya, tapi dengan konsistensi dan keyakinan Isa, akhirnya menjadikan Isa Bajaj ini ada di fase seperti sekarang. Siap. Jadi perjalanan kita masih akan sangat seru. Jangan kemana-mana, tetap saksikan abis pesan-pesan berikut ini. Hai. Anggur merah yang selalu memabukkan diriku, ku anggap belum seberapa. Johnny masih di acara paling ngocol, apalagi kalau bukan Gas John, masih bareng Bang Johnny bersama sosok yang bisa memberikan kita inspirasi. Tadi kita di segmen 1 sudah membicarakan, ternyata memang mimpi itu ya, gue pikir orang udah mendapatkan mimpinya itu hidupnya enak, ternyata nggak juga. Gue baru tahu nih. Sekarang gue pengen nanya nih, gue ngelihat sosok Isa ini adalah sosok yang sangat menghargai pertemanan nih. Ya. Persahabatan, pertemanan, itu terbukti dengan grupnya si Bajaj ini yang masih kompak sampai detik ini gitu ya. Nah, Isa itu menganggap pertemanan itu seperti apa? Temen gue yang gue anggap ya keluarga gue juga. Apalagi gue anak rantau kan. Temen-temen deket-deket gue ya keluarga gue. Jadi bagaimanapun saya semaksimal mungkin ya pertemanan ya
Pernah dikhianati teman nggak? Dikhianati nggak juga sih. Mengkhianati? Nggak pernah. Kalau sampai dikhianati teman bagaimana? Ya paling cukup tahu. Oh, ternyata pertemanan seperti itu. Ya nggak apa-apa. Temen yang nggak pernah hubungin, datang hubungin cuma soal duit. Minta duit ya? Iya. Wih, sekarang udah jadi artis lu. Lagu lama itu ya? Iya, lagu kaset kesut. Banyak ya? Kayak banyak. Gitu. Tapi pertemanan gue ya kalau bisa bilang seperti itu. Gue lagi nggak ada duit, tapi teman gue minjem gue bisa nolongin, gue pinjem orang, gue pinjemin. Pinjem duit dong. Pinjem duit, listrik gue bunyi. Sama gue, sama nih. Lagi sama kali. Tapi memang ya, sebagai artis tuh tantangannya seperti itu ya. Lu selalu dianggap punya uang. Iya. Betul gak? Hidup mewah. Padahal? Enggak lah. Enggak ya? Biasa aja. Terus lu jawabnya juga susah tuh ya, ketika lu dianggap... Gak percaya. Orang gak percaya kan? Dibilang bohong. Kadang gue ada grup nih SMA, SMP gitu. Kan lagi ada, sumbangan buat ini. Gue sumbang gini dong, lagi gak ada duit nih. Oh, masa artis gak punya duit. Kan tai. Emang begitu ternyata kalau artis padahal ya? Gue gak punya, beneran gak punya. Gue kalau punya juga, gue akan ngasih lebih, gak usah lu minta. Tapi memang ya, kalau di Indonesia tuh kayak gitu ya. Jadi Bang Joni pernah nih, John. Jadi waktu itu kita tuh, gue masih kerja di sebuah perusahaan. Gue tuh mengendorse fotografer yang tidak punya tangan. Itu kita bantu secara ekonomi. Kita beliin kamera, kita beliin lensa segala macem. Sampai di fase, itu dia lapor ke kita, Pak. Aku disamperin preman-preman dimintain sumbangan. Saya tuh nggak punya duit, Pak. Orang-orang tuh menganggap saya masuk TV, itu saya punya duit. Karena waktu itu kita masukin ke KKND segala macam. Jadi orang tuh menganggap dia tuh punya duit. Mungkin artis-artis di Indonesia yang sekarang itu kondisinya seperti itu ya. Emang nggak ada duit mau gimana gitu? Ada beberapa seperti itu, ada yang emang benar-benar berduit sih sebenarnya. Tapi emang pelit orangnya gitu. Cuma kita balik lagi nih ke pertemanan nih. Gua tuh beberapa waktu silam itu gua melihat seorang Isa ini begitu peduli dengan kepergian almarhum Olga dan juga Hercules. Lu tuh sampai apa namanya? Ngangkat jenazah terus lu sampai naruh barbel di makamnya Hercules. Itu berarti apa sih lu? Kalau Mas Agung ada ikatan batin tersendiri sih karena aku pernah kerja bareng sama almarhum 3 tahun setengah lah di Mission X dulu Trans TV. Jadi dia tuh kayak bapaknya anak-anak. Bapaknya anak-anak. Terus tulus juga kalau ngasih tahu segala macam gitu. Enggak istilahnya enggak cari-cari apa gitu. Jadi sampean ngasih barbel ke sebagai penghormatan terakhir tuh. Apa yang bisa seorang Isa ambil dari seorang yang baik begitu? Kita nggak boleh lihat tampilannya sih. Kalau Mas Agung kan kesannya berangasan gitu-gitu. Enggak. Hello Kitty ternyata ya? Hello Kitty banget. Jadi itu John, pentingnya kita memandang seseorang bukan dari penampilannya. Atau bahasa Inggrisnya, don't judge a boobs by its cover. Yes. Kalau BH-nya besar belum tentu isinya kenyal. Iya, biasanya sumpelan. Bahasanya sumpelan. Iya. Nah, kita bicara tadi pertemanan sama almarhum Olga dan juga Agung Hercules yang bisa dibilang orang nggak terlalu tahu Isa Bajaj itu berteman dengan mereka. Ya. Tapi kalau kita bicara Bajaj ini, lu berteman dari tahun sama anak-anak itu 2001. 2001 sampai sekarang 2020 berarti sudah 19 tahun. 19 tahun. Itu gimana mengelola pertemanan yang membosankan itu? Ya udah kalau bosan ya nggak usah komunikasi dulu. Tapi pernah sebel satu sama lain nggak? Sebel dalam arti saat itu kita beda pendapat mungkin iya, tapi setelah kita dulu konsepnya 2-1. Oh, dua suara yang menang. Iya, dua suara kita harus ngikutin. Cuma kan anjing gua enggak ke ini nih. Mau nih jobnya diambil aja nih nge-MC acara apa gitu. Yang menurut gua sih enggak banget nih. Aduh, malah. Ah, berdua. Oke. Ya udah oke. Saat jalanin. Itu kesel gitu. Tapi udah karena ini kerjaan ya udah. Gitu aja sih. Nah, sekarang kan kita lihat nih, pasti ada perbedaan ekonomi antara kalian bertiga. Ya. Kejomplangan ekonomi itu pasti ada. Ada. Nah, bagaimana kalian menyikapi perbedaan ekonomi itu? Kalau gua sih emang ini lagi rezeki Melki nih, lagi rezeki Aden. Ya udahlah, kalau gue sih orangnya dari dulu begitu. Enggak ada sirik-sirikan gitu? Enggak ada. Emang kalaupun temen gue lebih sukses dari gue ya itu kerja keras dia. Berarti gue terlalu santai, terlalu ini. Hal positif yang bisa kita ambil barusan itu adalah kalau kita bisa menakar diri kita, kalau kita kekurangan berarti kitanya kurang bekerja keras. Kurang terus ya. Betul gak? Betul. Kalau si A itu lebih kaya berarti aku kurang kerja. Iya. Betul kan? Iya. Jadi memang kita harus terus memacu diri kita sendiri untuk menjadi lebih dari yang lain gitu ya seharusnya. Jadi jangan menyalahkan orang. Iya, jangan menyalahkan orang dan jangan lupa bersyukur. Lu masih mending nih seperti ini gitu. Kan masih ada juga orang lain yang mungkin lebih kekurangan gitu, jadi ya udah nikmatin gitu. Cuma kita bicara sebagai seorang selebriti yang selalu dianggap punya uang. Pernah ada nggak fase di mana Bajaj ini kesulitan ekonomi? Pernah, yang tadi itu 2 tahun, hampir 1 tahun setengah itu. Sampai orang tua juga bilang, mau gue kirimin duit nih, Le, gitu bahasanya. Nama lu Tile? Le kan bisa Jawa. Itu salah satu kenapa gue namain anak gue pertama namanya Marle. Oh, biar dipanggilnya Le. Le, biar dipanggilnya Le. Bukan karena lo pecinta cimeng, bukan? Bukan. Gele, iya. Beda.
di antara bajai itu kuat berarti? Atau cuek-cuekan aja? Enggak. Kalau kita masih ada komitmen untuk kalau kita tampil di TV, iklan, dan film, kita masih ada pembagian. Oh, oke. Okay. Jadi Mama Melki yang kerja nih di TV, jadi host sama siapa gitu. Jadi kalian tetap dapat? Masih dapat. Tapi secara ekonomi nih, atau secara personal branding itu, Melki itu lebih di atas kalian ya? Oh, atau jauh. Iya. Jauh. Gua akuin itu jauh. Itu ya. Karena apa? Ya karena dia bekerja keras kan, menggarap sedemikian rupa environment, iya, keluarganya, okay. Terus sketsa-sketsa gitu. Karena dia memang bekerja untuk itu. Dan Isa mendukung itu penuh? Mendukung. Dari awal dia bilang seperti itu, kalau lu butuh bantuan gua bantu, kapanpun. Mantap, John. Di sini kita bisa mengambil intisari tentang makna cinta persahabatan. Ya. Tulus, persahabatan tulus. Karena memang Bajai, Isa, Aden, dan juga Melki itu berawal dari nol. No. Bukan siapa-siapa, ya. Hingga sekarang bukan siapa-siapa juga. Ya. Melihat sosok Isa ini adalah sosok yang agak sama dengan Bang John ini. Kita sama-sama pecinta bola, kita sama-sama pecinta motor. Cuma kita bicara bola dulu nih. Isa dan sepak bola Indonesia itu seperti apa? Gue ngikutin dari awal. Gue ngikutin nggak hanya tim lokal Liga 1, tapi gue ngikutin timnas juga. Cuma gue pernah ada titik balik benci banget sama timnas itu saat kalau nggak salah Piala Tiger 2010 itu. Konon katanya kita kalah karena beberapa pemain kita disuap. Disuap. Tapi kan itu konon. Konon. Bukan dibalik. Kalau dibalik apa? Nonok. Kalau kita bicara sepak bola nih, apakah lo menikmati sepak bola dari luar? Apa Indonesia aja? Kalau gue nih, enggak, gue menikmati gua nih, semua. Kalau gue nih Indonesia doang. Gue dari SD itu nonton Liga Kansas, Liga Dunhill, Liga 1, ya, Liga Jarum. Ya. Gue cuma nonton Liga Indonesia. Lo kalau lo sukanya Liga apa? Semua emang lo suka bola? Gue suka bola. Tapi kita balik lagi nih John, ke era 2018 dan juga 2019. Ketika pertama kali seorang Isa itu mendeklarasikan bahwasannya beliau adalah seorang bonek mania. Yes. Bonek, seberapa bonek nih? Wani nih. Wani banget. Saya ini aremania loh, berarti kita harus bertahan. Kacang nih. Oh iya, kita kudu ada kacang. Ngomongin bola, kudu makan kacang ya kan? Iya, iya. Jadi pertama kali gue dikenalin bola, kecil itu, sama bapakku. Le, ini namanya Persebaya. Karena sampean dari Magetan berarti itu baratnya. Masih Jawa Timur. Baratnya Jawa Timur tuh mas, waktu pertama kali aku tahu tentang bola tuh masih ada Persebaya, Niak Mitra, ya, Asabab. Itu masih Liga Dunhill tuh. Iya, ya, pokoknya itu. Cuma pertama kali aku away itu kalau nggak SMP, SMA ke Solo. SMP udah nonton bola, away, udah nonton Persebaya? Udah nonton Persebaya. Salah satu yang aku lihat tuh pertama kali bonek tuh seperti itu. Garis keras banget garis gitu keras ya. Banget. Dia ngikutin. Ini esensinya bonek ya, namanya juga Bondo Nekat ya. Nggak perlu duit, yang penting sampai stadion lawan gitu, away gitu ya. Tapi kenapa baru 2018-2019 lo mendeklarasi? Sebenarnya aku ngikutin juga, waktu itu udah Bajai juga aku ngikutin. Cuma waktu itu beberapa teman orang deket juga bilang, agak ngaruh loh kalau lu jadi fanbase bola ngaruh ke apa, ke karir? Nggak tahu, waktu itu cuma ngomong gitu loh. Jadi aku mikir gimana sih berarti ngaruh ke apa? Ya udah aku agak biasa-biasa aja gitu, nggak terlalu ini. Kenapa gitu dengan aku suka bola? Aku pengen juga tahu nih ada apa sih kalau gue emang seneng Persebaya. Bola. Terus orang tahu ada apa sih? Ternyata responnya seperti apa sekarang? Responnya sih baik, positif. Cuma ada beberapa sih emang. Kenapa tuh? Jadi pernah ada omongan sih, bro, lu sebenarnya harus nge-MC di acara gue nih, ada orang IO gitu. Emang lo bonek sih, gitu. Karena apakah itu akibat dari perselisihan antara The Jackmania dan Persebaya? Enggak. Lo cari duit di Jakarta kan? Waktu itu mau acaranya di mana aku juga lupa. Tetap ngaruh tuh? Tetap ngaruh juga ternyata. Lo bonek sih, gitu. Cuma ya kalau gue pikir, bagian kecil lah. Enggak lah. Ini mungkin ketika lo dianggap terlalu berafiliasi terhadap satu kelompok, lo dianggap tidak general gitu, terlalu berbahaya gitu. Kalau ancaman-ancaman, lu kan tinggal di Jakarta, kita bicara tensi The Jack dan Persebaya kan agak tinggi nih. Sempat ada. Nggak tahu, itu aku nggak pernah aku menelusur gitu. Sama istri gua selalu bilang, udah jangan gitu, jangan ditanggepin. Decline aja. Diancam apa?
ya hati-hati lu gitu. Lu di mana? Hati doang mau nyebrang kali. Kamu ngapain? Hati lu di mana sekarang lu gitu. Gitu ya? Iya. Cing serem juga ya netizen nih. Ya itu resiko seorang public figure yang mencintai sesuatu ya. Iya. Cuma yang kadang gue ya janganlah mengancam-ngancam gitu. Kalau itu kan urusannya sama kayak ngancam keluarga segala macam gitu. Ada tuh ya? Ada juga. Jadi gue selalu membawa kemana-mana pakai Persebaya gitu. Maksud gue nih gue di sini juga aman. Tolong kalau ada teman dari klub lain di daerah sana juga, ya udah. Jadi sosok seorang seperti Isa pun yang tinggal di Jakarta mencintai Persebaya pakai baju Bonek Mania atau Persebaya di Jakarta nggak masalah gitu ya? Nggak masalah. Kenapa di lapangan harus bertengkar gitu maksudnya kali ya? Seperti itu. Jadi itu John. Jadi buat apa? Sepak bola itu adalah sebuah hal yang untuk dinikmati. Dinikmati 90 menit. 90 menit. Kita saudara. Tensi gitu. 90 menit hanya 90 menit di lapangan hijau. Susahnya ya? Ya udah temenan aja gitu. Bener. Kan lu kan Aremania. Nah, kameramen juga The Jack. Jack gitu. Tapi kita pengen nusuk dia sih sebenarnya. Ya ini minyakin dulu. Bunyinya poho ini ya. Ya jangan trik. Kameramen bangsat, topi gua nih. Hah? Anjing. Topi Bang Joni nih. Isa, gua juga melihat sebagai seorang yang mencintai motor nih. Motor. Ya, motor. Cinta banget gua setelah istri, gua motor cinta. Oh, motor. Setelah motor. Istri. Bola? Hah? Persebaya apa motor? Iya. Persebaya dulu lah, baru motor. Oh gitu ya. Masih Persebaya berarti ya? Masih Persebaya. Istri apa Persebaya? Hah? Istri apa Persebaya? Istri. Aduh, nonton lagi berarti dia nih. Ah, enggak sayang, kamu dulu. Jadi Isa dan motor tuh wah itu seperti apa? Ini sampean bawa motor ini nih? Ya. Ngomong-ngomong ya. Ini motor ini jelek banget loh. Ini sampean bawa dari Jogja berapa jam? 27 jam. Riding darat 2 minggu lalu ya. 27 jam berarti kecepatan rata-rata 30-40 km. Enak aja. Ini sampai 80 loh. Ini kebut nih. Kebut. Padahal gigi cuma 3 loh ini. 3. Nih, saya tuh punya cairan ini ya. Ini namanya cairan TNT. Ini TNT. Untuk ngilangin dosa-dosa anjing kemiskinan. Boleh dicoba nggak? Boleh dong. Tapi hilang semua nih. Hilang semua, jangan dong motornya. Jadi ini cairan ini untuk menghilangkan karat-karat ya, karat-karat berdebu seperti ini. Tinggal disemprotkan. Cocok. Oh iya, netes tuh. Tuh netes kan? Oh iya, benar. Tuh. Jadi ini cairan yang diciptakan khusus untuk menghilangkan karat, dosa dan kemiskinan. Gila John, gua nggak kebayang John dari Jogja ke Jakarta naik motor begini. Gua bukan masalah butut enggaknya, tapi masalah lama enggaknya. Iya. Tingkat kesabaran seorang manusia diuji. Iya. Tapi gua selalu bekal bensin. Jadi kalau habis bensin gua bekal. Jadi aman. Oh, di samping nih? Bukan, ini bensin. Kalau gua habis bensin takutnya. Loh, keliru ini amat. Keliru. Inti sari ini. Keliru. Jadi ini pasukan kresek hitam. Seperti anak-anak Vespa ya. Kalau di rumah ada motor berapa aja? Sekarang tinggal 7 sih. Anjing, banyak banget motor. Karena pandemi ini banyak yang terjual. Oh, buat nyambung hidup. Nyambung hidup. Dan semua, jujur aja. Dan hidup. Semua motor tua? Motor tua. Emang sukanya sampein motor tua? Iya. Dulu kan lu tanya awal di TV bayaran gopek kan. Begitu menang. Yang api itu kan deket sekian ratus juta dibagi kan. Gue beliin BMW R25 dulu pertama. R25. R25. Masih ada tuh? Udah jual. Buat hidup? Buat nikah. Jadi total salah motor 7 dan itu semua lokasi di Jakarta atau di mana? Di Sebar. Untuk mempertahankan keharmonisan rumah tangga, Mas Isa ini memencarkan motor nih. Karena itu juga bahaya ya. Iya. Buat kredibilitas rumah tangga ya. Yeah. Ketika lo terlalu sibuk dengan hobi, menghabiskan uang terlalu banyak di situ ya. Tapi kalau nggak dipakai kan motor tua rusak. Istri tua kalau nggak dipakai. Ada istri tua muda. Jadi John, itu tadi perbincangan seru gue bersama Mas Isa. Karena perbincangan kita masih panjang tentang bagaimana Isa mengelola keluarga. Yeah. Jadi buat Joni yang penasaran, jangan kemana-mana, saksikan terus abis iklan yang satu ini. Gas John, yes!
masih di episode paling ngocol, apalagi kalau bukan Gas John, dan masih bersama Bang Joni dan juga Mas Isa. Nih, saya pakai kacamata nih. Yes. Udah agak-agak turun nih. Agak sore. Matahari ini udah turun ya. Pas nih. Ini kuat loh ini. Masuk intinya soalnya. Masuk inti. Ini terlalu to the point nih minuman ini. To the point. Kita balik lagi nih ke seorang Isa Wahyu Prastantio. Ya kan? Nah, saya melihat seorang Isa ini merupakan sosok yang sangat mencintai keluarga. Atau yes, sebagai sosok yang sangat family man nih. Kan? Itu kenapa tuh? Saya agak lama dapat keturunan. Marley. Iya. Oh gitu. Berapa tahun setelah menikah? 5 tahun setengah. Menikah 5 tahun baru dapat rezeki yes, anak. Dapat di tahun ketiga setengah kalau nggak salah. Cuma keguguran karena aku ajak touring. Wah, lu ngaco lu. Aku ceritain di sini nih. Aku ajak touring ke Bandung, ada acara maci. Aku naik AJS tuh tahun 54 sama istriku ke Bandung. Sampai sana sayang, aku udah surprise nih buat kamu. Aku udah lama nggak dapet nih. Ya kita cek. Ceklah kita paginya ke situ. Cek. Positif. Pagi itu positif. Malamnya keluar. Gumpalan darah. Darah. Terus kita periksa, iya ini gara banyak getaran segala macam. Anjing, gue nyesel banget. Langsung makanya AJS gue pindahin ke teman gue itu. Ini lu bawa deh, lu bawa. Gue agak kesel banget liat kesel, ini. Kesel ya? Iya. Gue udah lama nunggu, terus dapet itu ya gue sedih aja. Cuma ya karena kita gak tahu saat itu, ya udah kita harus tetap bangkit lagi. Sampai sekarang Isa ini dikaruniai 3 orang ya, buah hati. Iya, Marley, cowok, cewek. Semua orang pasti punya beda-beda, punya cara beda-beda untuk cara mendidik, cara mengajak bermain anak gitu. Ngajak anak-anak gua main layangan, naik bis, ke pasar loak, ke segala macam. Mas, gak kasihan tuh anak kecilnya kayak begitu diajak gitu. Ya udahlah gitu, ini anak-anak gua. Gua bukan bermaksud seperti itu, tapi kan gue pengen ngajarin anak gue tuh naik angkutan umum, segala macam gitu. Pelajaran ini namanya bis, ini busway, ini kapal. Gue tunjukin tuh, naik MRT nih, naik apa kereta. Aku ajarin anakku seperti itu gitu. Cuma katanya gak kasihan tuh mas anak-anaknya. Ya enggak lah, biar tahu gitu. Penyakit bangsa Indonesia itu adalah ketika ada penyakit yang namanya judgmental. Atau yes, menghakimi seseorang atas tindakan yang dilakukan oleh seseorang. Iya. Yang menurut Isa itu ya sebenarnya itu cara yang baik loh. Yeah. Lu memberikan pelajaran kepada anak, hidup tuh nanti lu akan ketemu dengan alat transportasi seperti yeah, ini. Lu gak selamanya bisa naik mobil, lu yeah, akan nanti naik bus. Yeah. Tapi ternyata ada cibiran-cibiran itu yeah, yang selalu ada. Jadi ntar setelah dia gede atau tahu siap gitu ya, yeah, dengan kondisi yang yeah, ada gitu ya. Jangan malu gitu. Gua gak pernah memposisikan anak gua, menyiapkan anak gua dengan kemewahan. Karena gua belum tentu 5 tahun kemudian gua seperti apa, gua gak tahu. Motor lu adanya seperti ini. Gue siapin itu. Gak pernah gue unjukin gue punya supporter. Itu gak pernah gue. Gue ini dulu deh. Lu naik ini dulu. Kita harus realistis terhadap yeah, hidup ya. Yeah. Gak tahu. Apalagi pekerjaan-pekerjaan seperti kita ini kan sama. Yeah. Berada di industri kreatif yang gak tahu sebenarnya ending kita di mana. Yeah. Ya. Cara terbaik seperti adalah ini, yeah, pahitnya dulu. Kasih pahitnya dulu ya. Tapi istri keberatan gak? Lu enggak, mengajarkan kepahitan-kepahitan itu? Enggak. Kadang ada istri yang lu ngajarin pahit mulu, kapan manisnya. Istri gue udah tahu. Yang ini pahit banget nih yang. Jalannya rusak malah bubuk. Tapi gue setuju dengan cara Isa itu, bagaimana dia mengajarkan anak untuk memahami realistis yang ada kehidupan gitu yeah, ya. Hidup itu tidak selalu tidur di kasur enak. Yes. Tidak selalu dingin. Naik mobil yang enak, naik kendaraan yang enak. Perbincangan Bang Joni dengan Isa sudah berakhir. Artinya di sini kita bisa mengambil banyak sekali pelajaran bagaimana dedikasi, loyalitas itu juga ternyata perlu perjuangan lagi. Yeah. Setelah lu mencapai mimpi, lu juga harus menghadapi mimpi yang ternyata pahit. Yes. Semoga usaha atau cita-cita yang diharapkan bisa terwujud. Amin. Punya restoran jengkol. Amin. Punya produk liquid yang disukai pasar. Amin. Semoga apa yang diusahakan bisa terwujud dan berdampak baik untuk masyarakat sekitar. Amin. Terima kasih juga buat Pang nih. Kita aku udah diajak banget di YouTube Apang ini. Gini dong. Yes. Gas John. Terima kasih. Ya suatu kepercayaan juga was buat saya. Seneng banget aku hari ini. Seneng lah, ada Intisari kok. Enggak, seneng banget. Jadi kamu percaya aku untuk jadi salah satu yang isi di ya, semoga kita perbincangan ini bisa memberikan inspirasi buat yes, generasi muda. Terima kasih nih buat teman-teman. Semoga video ini bisa memberikan kalian inspirasi, motivasi untuk menjalani hidup
pahit di kota-kota besar seperti di Jakarta dan juga Indonesia seperti umumnya gitu ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton, sudah like, dan sudah subscribe. Karena tanpa kehadiran kalian, Bang Joni bukan siapa-siapa. Seperti biasa, jangan pernah buang sampah sembarangan, patuhi peraturan lalu lintas, dan sayangi keluarga kalian. Bang Joni izin pamit. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gas Jon, yes. Mari kita bertengkar. Yuk, sosok yang terkenal melalui grup pelawak nggak enak. Sosok yang terkenal melalui grup pelawak nggak enak. Sosok yang terkenal melalui grup pelawak. Gimana ya gitu? Intisari emang bikin keringetan ya. Ayo. Ya bisa yuk.